Orang yang meninggal pada Selasa Kliwon memang dianggap penting. Beberapa bagian tubuhnya atau kain mori akan diburu oleh para pencari wangsit untuk mahar pesugihan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alun Firmansyah Channel kali ini akan membahas tentang empat weton ini dilindungi Hodam Nyi Roro Kidul, dijaga dan disayangi Hodam Nyi Roro Kidul. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan tentang konten channel ramalan ini karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Ya, sahabatku yang baik, empat weton ini dilindungi Nyi Roro Kidul, dijaga dan disayangi oleh Hodam Nyi Roro Kidul. Boleh percaya, boleh tidak. Dalam buku Primbon Jawa dituliskan ada empat weton yang dikawal oleh Hodam Nyi Roro Kidul. Sahabat, tidak hanya itu saja, mereka juga dipercaya dapat mendatangkan rezeki seluas Laut Selatan. Hodam Nyi Roro Kidul yang disebut dalam kitab Primbon Jawa hanya mengawal empat weton. Karena weton-weton dimaksud memiliki sifat dan karakter yang disukai oleh Hodam Nyi Roro Kidul. Salah satu sifat dan karakter dari weton yang dikawal oleh Hodam Nyi Roro Kidul, menurut Primbon Jawa, adalah mereka memiliki tekad yang kuat, cerdas, dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Sejak dulu muncul berbagai mitos dan legenda yang berhubungan dengan Laut Selatan atau Samudra Indonesia. Sosoknya sering dilukis mengendarai kereta membelah laut. Namanya dikenal di seluruh pelosok tanah air. Apakah Ratu Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, dan Nyai Roro Kidul satu orang alias orang yang sama? Sahabat, terlepas dari pro dan kontra tentang keberadaannya, yang akan kita bahas adalah Hodam penguasa Laut Selatan yang suka dengan warna hijau. Hodam merupakan jin yang mendampingi kita atau berada di dalam tubuh kita untuk menjaga dan membantu kita. Sedangkan Hodam ada yang baik, ada juga yang jahat. Nah, di antara 35 weton dalam Primbon Jawa, ternyata hanya ada 4 weton yang dikawal oleh Hodam Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan tersebut. Ya, sahabatku yang baik, berikut ini adalah daftar weton yang didampingi oleh titisan Hodam Ratu Pantai Selatan menurut Primbon Jawa. Satu, Selasa Kliwon. Menurut kitab Primbon Jawa, weton Selasa Kliwon memiliki neptu yang cukup besar, yaitu 11. Terdiri dari hari Selasa 3 dan Kliwon 8. Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno, pemilik weton ini memiliki watak yang unik layaknya Aras Tuding atau Anggoro Kasih. Anggoro Kasih merupakan pertemuan antara dua unsur, yaitu antara Selasa yang merupakan unsur dari Saptoworo dengan Kasih atau Kliwon dari unsur Poncoworo. Pertemuan dari Anggoro dengan Kasih itu merupakan hari untuk mewujudkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Selain itu, hari tersebut oleh orang Jawa dan Bali dianggap keramat. Menurut kepercayaan Jawa, pada hari ini dilarang berkunjung. Sedangkan menurut sebagian orang Bali,
hari Anggoro Kasih adalah saatnya bagi Batara Siwa turun ke bumi. Dipercaya juga bahwa weton Selasa Kliwon selalu diikuti keberuntungan kemanapun ia pergi. Selain itu, dia juga mempunyai sifat yang mudah marah dan mudah tersulut emosinya. Disebutkan pula dalam tafsir kitab Primbon bahwa weton ini terkenal pandai berbicara, setia serta ambisius. Dan weton ini juga dinaungi oleh watak sumur sinobo. Sahabat, bagi masyarakat Jawa, weton Selasa Kliwon memang identik dengan hal-hal supranatural dan mistis. Hal ini dikarenakan orang-orang yang meninggal tepat pada Selasa Kliwon, di beberapa tempat kuburannya akan diburu oleh para pencari jimat. Orang yang meninggal pada Selasa Kliwon memang dianggap penting. Beberapa bagian tubuhnya atau kain mori akan diburu oleh para pencari wangsit untuk mahar pesugihan dan lain-lain. Jadi, mereka yang lahir pada weton Selasa Kliwon merupakan salah satu weton yang paling disukai oleh Hodam Ratu Pantai Selatan, yakni Nyi Roro Kidul. Makanya, kalau ada yang meninggal tepat pada Selasa Kliwon, biasanya keluarga atau kerabat akan menjaga makam orang tersebut selama 40 hari atau paling tidak sampai tanah makam kering. Cara lain yang dibuat keluarga dari orang yang meninggal pada Selasa Kliwon adalah membangun kuburan secara permanen agar tidak bisa lagi dibongkar oleh pemburu pesugihan. Hal inilah yang membuat weton Selasa Kliwon dianggap lebih keramat. Namun, apapun itu, percaya atau tidak, pengkeramatan terhadap hari atau benda-benda tertentu merupakan adat yang harus dihormati. 2. Kamis Pon. Sahabatku yang baik, kitab Primbon Jawa kuno menuliskan weton Kamis Pon memiliki neptu yang cukup besar, yaitu 15. Terdiri dari hari Kamis 8 dan Pon 7. Menurut kitab Primbon Jawa, weton Kamis Pon cenderung pendiam dan tertutup. Namun ketika sudah tidak bisa menahan emosi, umumnya weton ini akan mudah tersulut emosinya. Emosinya meledak-ledak dan sangat berbahaya untuk didekati. Mereka yang lahir pada weton Kamis Pon juga memiliki tekad yang kuat, cerdas, dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Anda pemilik weton Kamis Pon juga memiliki jiwa kepedulian yang tinggi serta pengayom terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahabatku yang baik, Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno termasuk di antara para pemilik weton Kamis Pon. Anda yang lahir dengan weton Kamis Pon digambarkan sebagai pribadi yang berpikiran luas, berjiwa seperti matahari, memiliki karakter seorang ksatria, dan pantas mendapat pulung seorang pemimpin yang pandai beradaptasi. Tidak bisa dipungkiri, ilmu serta kemampuan berbicara Bung Karno atau Presiden Soekarno sudah banyak diketahui saking populer dan hebatnya beliau. Namun, ada satu hal yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang, bahwa orang-orang pada weton Kamis Pon memiliki wahyu kembang kantil. Apabila pria, maka dia akan sangat memikat banyak sekali wanita. Dan apabila wanita, maka pesonanya tiada bandingan. Pemilik weton Kamis Pon berpotensi menjadi sosok istimewa, menjadi ikon yang sangat besar. Nah, sahabat, weton Kamis Pon juga termasuk salah satu weton yang didampingi Ratu Pantai Selatan. Tiga, Jumat Wage. Berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno,
Weton Jumat Wage memiliki jumlah neptu yang relatif kecil, yaitu 10. Terdiri dari Jumat 6 dan Wage 4. Meski memiliki jumlah neptu hanya 10, namun menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini dapat memberi banyak warna bagi orang yang ada di sekitarnya dan juga memiliki watak yang baik. Namun, sayang sekali di balik watak baiknya tersebut, weton Jumat Wage rupanya identik dengan kesialan. Hal ini terkait dengan jiwa pemberontaknya dan sering melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Hal tersebut terjadi apabila weton Jumat Wage tidak dapat mengendalikan energi alami dan kekuatan supranatural yang bersumber dari pantai selatan. Karena weton ini adalah salah satu yang didampingi oleh Hotam Ratu Pantai Selatan. Anda yang lahir dengan weton ini harus lebih mendekatkan diri kepada Allah agar memperoleh keberuntungan dan mampu meredam semua kekuatan dengan kedekatannya kepada Sang Pencipta. Jumat Kliwon. Dalam kitab Primbon Jawa dituliskan weton Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14, terdiri dari hari Jumat 6 dan Kliwon 8. Terlahir dengan neptu 14 menjadikan weton Jumat Kliwon adalah sosok yang diliputi lakuning rembulan. Artinya adalah kelak akan berperilaku layaknya rembulan. Anda yang lahir dengan weton ini diperkirakan akan menjadi sosok yang begitu hangat, mempesona, serta mampu menjadi wadah dan bisa mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, sosok weton Jumat Kliwon juga akan menjadi seorang yang memiliki karakter yang tegas. Pendiriannya kuat, namun juga penyayang. Untuk sifat dan keistimewaan lainnya, weton ini adalah pribadi yang cukup peka terhadap sekitar, baik keadaan maupun perasaan. Energik, pandai bergaul, cakap dalam berbicara, dan selalu riang gembira, serta berusaha untuk menepati janji. Hal istimewa lainnya adalah, pemilik weton ini cenderung merupakan sosok yang suka sekali menolong seseorang. Di sisi lain, Jumat Kliwon kerap dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kalender Jawa, setiap bulannya kita pasti akan menjumpai hari yang dianggap keramat bagi sebagian orang. Dan salah satunya adalah Jumat Kliwon. Menjelang hari tersebut, ada yang namanya malam Jumat Kliwon yang memiliki kesan angker. Saking angkernya, terkadang ada orang tua yang melarang anak-anaknya keluar rumah pada malam Jumat Kliwon tersebut. Karena dipercaya ada hal-hal yang menyeramkan yang akan terjadi malam itu. Namun sebenarnya, Jumat Kliwon dikeramatkan karena merupakan puncak puasa orang pada zaman dahulu yang sering berpuasa 40 hari lamanya. Ya, sahabatku yang baik, demikian uraian konten kita kali ini tentang 4 weton dilindungi Nyi Roro Kidul, dijaga dan disayangi Hodam Nyi Roro Kidul. Semoga uraian ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.